Kita akan ulangi prosesnya, tinggal kalian pilih satu sel yang sudah benar, kemudian pilih tanda sapu di sini atau format painter. Klik, voila. Ya, sudah benar ya. Kita akan ulangi lagi tadi proses copy and paste. Copy, kemudian masuk ke data editor ya, edit. Nah, tuh ya sudah hitam warnanya. Cuman kok angkanya tidak kelihatan penuh. Nah, tidak masalah ya, ini hanya masalah tampilan. Nah, kalau di Excel kalian bisa perluas atau perlebar suatu kolom seperti ini, tinggal drag. Kalau di Strata nggak bisa. Nah, caranya biar tampil semua angkanya seperti apa, dan ini juga trik ya. Saya tidak akan tuliskan di do file, cuman saya akan tuliskan langsung di sini ya. Jadi ada variabel yang angkanya tidak kelihatan penuh, yaitu variabel x3. Nah, tinggal kalian ketik saja describe ya seperti ini, atau kalian bisa singkat menjadi DSC saja atau DES juga boleh ya. DES kemudian diikuti spasi dan variabel yang kita ingin lihat seperti apa, deskripsi dari variabel tersebut ya. Lihat di sini ya, display format atau format tampilannya ya, persen 8.0G. 8.0G itu maksudnya sel ini hanya bisa menampung maksimal 8 karakter. Nah, karena ada beberapa angka yang nilainya lebih dari itu, makanya dia nggak kelihatan. Nah, caranya kita harus memperluas lebar dari kolom X3 ini. Caranya adalah dengan mengetikkan format, kemudian spasi diikuti dengan variabel yang akan kita ubah formatnya X3, dan kita akan tuliskan persis seperti ini, copy ya. Kita akan tambah nilainya dari 8 menjadi misalnya 12, jadi satu kolom itu isinya bisa sampai 12 karakter. Kemudian kita akan hit enter ya, kita akan kembali lagi ke data editor. Nah, sekarang semua angkanya sudah kelihatan seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya tidak berpengaruh pada perhitungan statistika maupun matematikanya di Strata, cuman agar bisa kalian nyaman melihat, memastikan bahwa angkanya kelihatan semua, kalian bisa melakukan trik itu. Oke. Baik. Nah, kalau sudah melakukan copy and paste seperti ini, artinya proses melakukan input data menggunakan cara yang pertama, yaitu cara copy and paste dari MS Excel ke Strata sudah selesai. Tinggal kalian simpan di sini, file, save, kemudian pilih folder tempat di mana kalian tadi ingin menyimpan seluruh output Strata di hari pertama. Oke. Okay? Kasih saja namanya sama, data 1 misalnya seperti ini ya. Oke. Okay. Jadi kalian bisa ketik seperti ini dan kemudian save. Saya tidak akan save dulu nanti karena saya akan lanjut menggunakan cara yang kedua. Baik, ini adalah cara yang kedua. Jadi saya akan clear dulu seperti ini, clear ya, biar datasetnya hilang dulu ya. Sudah hilang seperti ini, kita bisa close juga kalau sudah hilang, jadi nggak masalah seperti ini. Nah, cara yang kedua adalah membuat dataset Strata menggunakan fasilitas import ya, fasilitas import yang ada di sini, file, import ya. Bisa kita lihat di sini pilihannya ada banyak ya, mulai dari ada Excel spreadsheet ya, baik yang formatnya .xls maupun yang formatnya .sxlsx ya, untuk versi Excel yang terbaru. Kemudian juga bisa menggunakan file yang formatnya CSV, kemudian text data, unformatted text data, dan seterusnya. Nah, yang ini saya belum pernah nyoba ya, yang paling saya sering gunakan adalah yang XLS. Jadi nanti kalau kalian menemukan kasus atau kesempatan untuk mengeksplorasi melakukan import dari jenis file yang lain, kalian bisa gunakan juga. Oke. Nah, kita akan coba menggunakan yang Excel ya, dari file kemudian ke import ya, untuk mengimport data, kemudian pilih Excel spreadsheet seperti ini. Baik, yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama di sini ya, di browse ya, kalian harus cari
file Excel-nya dulu, di mana kalian simpan file Excel yang akan kalian simpan datanya di Stata. Kita ketik browse, ya, data saya ada di folder ini, ya. Kemudian saya pilih data satu yang akan saya konversikan menjadi data di format Stata. Double click, ya, sudah muncul. Ya, kalian bisa perbesar window-nya, ya. Kalian lihat tuh di sini, ya. Kebetulan karena variabelnya cuma sedikit, jadi kita bisa melihat. Jadi, tapi kalau variabelnya ada puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan, ya, ini nggak bakal muat, ya, tampilannya. Yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama, kalian pastikan bahwa semua range datanya itu sudah masuk. Di sini Stata sudah secara default dia akan mengidentifikasi cell range datanya mulai dari cell A1 sampai K27. Ya, untuk memastikan, ya, kalian balik lagi ke Excel, ya. Data range-nya adalah mulai dari A1 sampai K27, ya. Ini, ya, dari A1 sampai K baris 27. Ternyata sudah masuk semua. Oke. Nah, sheet-nya juga harus kalian pastikan bahwa itu sheet adalah sheet yang satu, ya. Sheet A, sheet 1, ya, di sini tuh. Oke. Nah, kemudian yang kalian harus lakukan yang selanjutnya adalah nih, lihat. Ya, ini harus dicek sehingga Stata akan mengidentifikasi baris pertama sebagai nama variabel, persis sama dengan yang kita lakukan di cara yang pertama tadi, ya, cuman bedanya ini pakai menu import, ya. Kemudian yang lain biarkan saja seperti ini, kemudian kita ketik klik OK. Lihat, data setnya sudah masuk di sini tuh, sudah kelihatan nama variabelnya dan labelnya. Nah, untuk memastikan kalian ketik browse seperti ini. Browse adalah mode kedua selain edit, ya. Intinya tetap membuka dataset, ya, atau bisa ketik juga br gitu. Kemudian, ya, ketik enter di sini, kita perbesar. Lihat, tadi modenya adalah edit, sekarang browse. Bedanya apa? Coba aja kalian ketik sesuatu dulu. Ya, kalian arahkan kursornya ke salah satu sel, kalian ketik, ya. Bisa diketik nggak? Nggak bisa, kan? Ya, itu bedanya sama edit. Kalau modenya adalah edit, kalian bisa ubah nih nilai selnya di sini. Tapi kalau karena ini modenya browse, kalian cuma bisa melihat saja tanpa bisa mengubah apapun di sini. Oke. Nah, cara ini juga berhasil, ya. Kita pastikan bahwa semua variabel yang berupa angka warnanya hitam dan variabel yang bukan angka warnanya merah seperti ini. Oke, kemudian tinggal kita save. Oke, nah, perhatikan teman-teman sekalian, di window command kita sebenarnya bisa mengimport atau melakukan copy and paste komen-komen yang sudah kita jalankan. Caranya mudah sekali, ya, tinggal pilih satu atau beberapa komen sekaligus. Kalau kalian pilih lebih dari satu komen, berarti kalian harus pilih komen ini, kemudian pilih komen yang lain dengan menekan tombol kontrol dan klik kiri seperti ini. Kemudian kalian copy dan kalian paste di do file kalian seperti ini, ya. Tuh. Oke. Ini biar nggak hilang komen yang sudah dijalankan. Tinggal copy paste seperti ini, kontrol V. Nah, tuh. Semuanya akan seperti ini. Nah, perhatikan di sini, ya, mungkin komen ini akan terlalu panjang. So, kalian bisa bagi menjadi beberapa baris dengan cara menambahkan, ya, garis miring yang miringnya ke kanan sebanyak 3 kali seperti ini. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oke. Jadi tetap harus panjang seperti ini. Kalau seperti ini bisa nggak? Oh, bisa. Oh, ternyata bisa. Ya, jadi jangan dipisah di tengah-tengah quotation mark seperti ini. Jadi kalian misalnya harus setelah quotation mark, ya, seperti ini. Jadi biar tulisannya nggak panjang, ya. Oke.
Nah, kalau kalian nanti ingin melakukan komen ini lagi bisa. Oke, punya saya sudah saya copy ini, saya hapus. Saya save. Nah, kemudian kalian bisa simpan data ini di folder yang sudah kalian tuju. Di mana itu? Kalau di tempat saya di folder latih. Nah, caranya tinggal save latih dan kemudian saya beri namanya data 1. Oke. Saya akan execute komen ini. Ya, tuh lihat datanya sudah tersimpan ya di folder yang sudah saya set di depan tadi. Nah, di video ini sesinya kita akhiri, dan karena tadi kita sudah membuat log file dan saya sudah selesai melakukan sesi pertama ya, mulai dari tadi ya membuka data, kemudian import data dan seterusnya, saya ingin menutup log file yang sudah saya buat. Jadi log file yang sudah saya buat di sini mana ini harus ditutup ya. Kalau nggak ditutup nanti apa namanya, ketika kalian ingin membuat log file baru dia error ya. Jadi ini kita tutup. Ini sebagaimana kita membuat catatan ya, kalau sudah selesai mencatat maka halamannya harus kita tutup. Nah, caranya adalah ini ya, log kemudian spasi close dan diikuti dengan nama log file yang kita bikin ya. Di sini saya kasih nama kan ya, diikuti namanya ya. Saya ketik, saya akan execute komen ini, Control D ya. Di sini Stata akan menampilkan bahwa log file dengan nama putut 1 ini sudah ditutup pada tanggal sekian dan jam sekian. Nah, kita akan cek ya seperti apa log file setelah kita menjalankan komen mulai dari yang pertama sampai yang terakhir di log close putut 1 atau nama log filenya ini. Dimana kita bisa melihat ya di folder yang sudah kita set di depan sebagai rumah dari dataset dan juga output-output stata yang kita hasilkan. Kita double klik log 1. Nah, kita perbesar ya, tuh lihat. Ya, di sini tadinya kosong masih ya, sekarang sudah ada isinya, dan ini semua adalah rekaman dari catatan maupun komen maupun output stata yang sudah kita hasilkan sepanjang satu sesi ini. Oke, di sini dulu video ke 3B, karena tadi ada video 3A, karena video 3A sempat terpotong, saya lanjutkan di video 3B. Intinya ini masih video yang ketiga, kita akan lanjutkan di video keempat dengan materi tentang membuat dataset juga ya, tapi ini cara yang manual dan hanya bisa dilakukan ketika datasetnya sedikit. Kita jumpa di video ke 3C. Terima kasih.